banget. Lo gak usah berlutut kayak gini. Gue udah maafin lo kok. Lo ngapain di sini, Ter? Harusnya gue doain aja sama lo. Lo yang ngapain di sini? Oh, jadi dari tadi lo ngikutin gue. Udah jam berapa sih? Kok anak-anak belum balik ya? Udah gelap loh ini. Iya ya, kemana ya? Aduh. Indah, sabar. Aku juga gak tau. Rai, kita harus lakukan apa ini? Ya udah, coba gue telepon Bumaya ya. Halo? Bumaya, tolongin Indah, Bu. Indah kenalin Mbak Asem pabrik dan sekarang mukanya rusak. Iya, sekarang ibu dalam perjalanan. Yaudah, sabar ya. Tunggu, sebentar lagi ibu sampai. Sabar. Aduh. Iya. Jarak tempuh ke sana masih 2 jam lagi. Terus ada Dylan juga. Aduh, gimana nih caranya aku pakai kekuatan aku supaya aku bisa cepat-cepat sampai sana. Kenapa, Bu? Itu, lihat nggak? Lo tuh sebelah sana. Ada apaan, Bu? Tarik, bawa ke belakang cepetan. Tapi, Bu. Udah, jangan banyak ngomong, tarik cepetan. Nani. Ini. Buka. Ayo, aduh, berat banget lagi deh. Don, kamu gak usah takut. Lebih baik kamu tenang. Tapi ibu minta kamu jaga rahasia. Bisa kan? Iya, Bu. Jadi, saya adalah Ratu Duyung. Dan ketiga anak-anak itu adalah Duyung. Dan sekarang kita akan menyelamatkan Indah. Karena dia dalam bahaya. Iya, Bu. Beneran janji kamu jaga rahasia? Iya, Bu. Aku janji gak mau kasih siapa-siapa deh. Rahasia. Bu, ya. Bu. Indah, kamu kenapa bisa jadi begini? Ada satu cara untuk menemuin Indah. Sekarang jam berapa? Jam 11 lewat 45. Cara satu-satunya
Tapi kalau cara itu gagal, Indah akan cacat seumur hidup. Jadi apa yang kita harus lakuin, Bu? Ya, Bu, kita harus ngapain? Kita semua harus menggunting rambut kita. Dan rambut duyung itu punya fungsi lain. Ketiga rambut kita harus kita tanjakan ke tiga titik dasar rambut. Tapi, itu tidak akan gampang. Kita akan mengalami penuh rintangan. Kalian paham? Baik, Bu. Kita akan lakuin itu. Sebenarnya sih gue takut. Tapi demi Indah, gue bakal ngelakuin apa aja. Demi Indah. Udah, karena kalian tenang aja. Kalian tidak akan sendiri, ibu akan ikut. Tapi ingat, rintangan di dalam sana akan banyak sekali. Kalian paham? Emangnya apa aja, Bu? Nanti kalian akan tahu. Tapi yang pasti, kalian harus menancapkan masing-masing ketiga titik berbentuk segitiga. Oke. Baik, Bu. Raya, kamu ke kanan, Asir kamu ke kiri. Iya. Itu akan melindungi kalian dari racun. Doni, kamu jaga Indah. Jangan sampai terjadi sesuatu. Ayo, Bu. Umayya cepetan dong.
Raka dong. Jangan-jangan ada apa-apa ini. Bener deh gak? Pasti ada apa-apa ini. Gak mungkin soalnya Indah belum pulang. Udah, kamu jangan panik, kamu tenang. Aduh. Kamu jangan berprasangka buruk dulu. Kita tanya sama Terry. Terry kan tadi sama-sama mereka. Iya, ya? Tadi bareng. Oke. Terry, Ter buka sebentar, Terry. Ter, kamu lihat Indah, Astrid sama Raya nggak? Kan kamu tadi sama mereka. Aku nggak tahu, Pak. Tadi sih emang keluar bareng, tapi aku nggak lihat mereka kemana. Sebaiknya kita cari aja deh, Mas. Jujur perasaan saya nggak enak. Takut ada apa-apa sama Indah. Terus Dewi kalau ketahuan Indah sampai celaka. Di sini cuma ada hutan sama hutan, Mas, please. Kalau sampai tersesat gimana? Ya, kita cari ya. Ini kan udah gelap. Lagian gak mungkin deh mereka tersesat. Paling juga mereka ke minimarket deket sini kok. Mereka tuh kan anak kota kayak aku. Nah, mereka gak mungkin nyelakain diri sendiri sampai ke hutan. Ya kan? Benar juga sih kata Terry. Kita pakai mobil aja, cari mereka di minimarket di sini. Yang penting kita cari, kita ada usaha mencari ya. Akal buat ngerahasiain semuanya. Jangan sampai teman-temannya Indah tuh tahu kalau gue udah nyelakain dia. Tapi gimana caranya ya? Kayaknya Andi bisa bantu gue nih. Tinggal satu menit lagi. Indah, rumah ya. Aduh, jemputan dong Indah, lapar ya. Kita lah sang putri, oh, kita lah sang putri, oh, tangan
Alhamdulillah, aku udah segera. Bisa ada di sini sih. Terakhir gue inget, gue nyetir mobil. Terus Bu Maya, bodo amat lah. Gue akan kesini mau nyelamatin Indah. Gue ada kemana ya? Kalian semua warga-warga, kalian ingat kan? Kalian semua masih punya utang banyak sama saya dan sampai sekarang belum mampu membayar. 9 hari lagi dari sekarang, saya minta kalian angkat kaki dari kampung ini. Dan lebih baik mulai sekarang kalian sudah bersiap-siap sebelum saya usir secara paksa, karena tanah ini akan saya gusur dan bangun hotel. Sama ibunya.
bokapnya Andi lagi. Ada apaan ya? Hei, buat! Kamu memang pintar, Yodi. Dengan cara itu kamu gak usah ganti rugi sama mereka. Dan kamu juga gak usah buang-buang uang untuk buang saluran pembuangan air pabrik kamu. Buang aja langsung ke danau. Untuk menghasilkan uang, kita harus sedikit licik lah. Kita bisa memproduksi apapun di pabrik ini. Ini jahat. Mereka udah nipu warga. Aku harus diam aja. Ina, kamu ikut aku ya. Kita harus pergi dari sini. Mereka semua orang jahat. Sang Putri. Kalian dengar? Hah? Kejar! 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 Sekarang! Kejar! Kejar! Mau lari kemana lu? Ayo! Mau lari kemana? Mau jadi jagoan lu, ha? Thank you.
lepas! Lepas lagi! Gua sepulang kamu! Aduh! Percuma badan gede! Gak bisa nalang satu orang! Cepet kejar! Iya, iya bos! Iya bos! Cepet! Pergi dari sini. Mereka semua orang jahat. Aku kasih tahu semuanya sama kamu nanti. Oke. Sebenarnya kalian bisa kalahin mereka dengan kekuatan kalian. Jadi biar Dillon sama ibu aja. Ayo. Dillon, Tony. Gimana kalau kalian ikut sama ibu? Tapi ini gimana, Bu? Udah. Kamu enggak usah khawatir, tenang aja. Yang mereka cari itu kan kamu. Lebih baik kalau sekarang kita berpencar, biar lebih aman. Jadi mereka bisa terpecah. Ya. Gue kan nggak tahu kalau danau itu beracun. Gue cuma mau buktiin kalau itu duyung. Sang putri. Kita harus mencar. Yeah. Gue kesini ya. Oke. Okay. Kesana. Oke. Okay. Gue kesana. Mana lagi? Yaudah, kita pencar. Oke. Okay, ayo. Ayo.
lari kenapa? Kayak ketakutan gitu. Kalian apain? Iya. Aku ngelawan mereka sampai digebukin. Mungkin mereka ngeliat setan kali ya. Tapi kamu beneran enggak apa-apa kan? Tadi kamu kenapa? Enggak. Cuman nyasar aja kok. Ampun bos, mereka semua lolos bos. Apa? Semua lolos. Betul bos. Iya bos. Kalian ini kerjanya apa sih? Hah? Cuma urusan kecil gitu. Kalian ini bertiga. Kalian lihat nggak burung itu? Burung itu minum air danau, kenapa dia nggak apa-apa ya? Harusnya beracun kan? Kita udah tuang limbahnya kan? Gak mungkin air danau bisa nekal secepat itu. Ini pasti ulahnya dulu. Cuman mereka yang bisa ngelakuin ini. Mereka kan penguasa air. Gak mungkin. Ya bagus. Itu artinya mereka ada di sini. Jadi kita bisa ngelakuin rencana sama mereka. Sambil menyelam kita minum air. Kita jebak mereka. Sorry ya, Ma. Kita terlalu senang jadi lupa waktu deh. Kita makan sama-sama yuk, udah siap semuanya. Yuk, sih, lapar. Lo selamat. Lo inget ya, jangan sampai lo cerita sama orang tua kita tentang apa yang udah terjadi. Kalau lo berani buka mulut, gue janji gue bakal hancurin hubungan mereka. Lo gak mau kan itu terjadi? Lagian, gue gak ada niat kok buat ngebunuh lo. Gue kan gak tahu kalau danau itu beracun. Gue cuma mau buktiin kalau itu duyung. Dan cepat atau lambat, semua itu pasti kebukti. Gue juga. Sama. Ya. Di hati. Kalau oh, gitu. Ini. Bersama kita. Yes. Sebentar lagi kita bakal buktiin kalau mereka ini duyung. Kita bawa mereka, pisahin, kita ceburin di sisi danau lain.